Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan lagi satu keranjang dan tadi dikirimnya pakai Gojek teman-teman. Ini baru aja sampai dan ini adalah salah satu burung yang udah lama nggak ada dan ini paling banyak ditunggu-tunggu sama yang sering banyak WA ke saya. Jadi banyak sekali yang nanyain burung ini kapan ada dan hari ini kita ada satu keranjang teman-teman dan sekarang kita mau langsung buka aja karena Gojeknya masih nungguin di luar karena kita cek dulu ada yang mati atau hidup atau mati semua atau hidup semua, kita nanti cek untuk bukti ke pengirimnya ya. Sekarang kita langsung buka aja satu persatu teman-teman. Sekarang kita coba gunting dulu sebelah sini, kita gunting sebelah sini, kita gunting sebelah sini, kita buka dan lihat teman-teman. Wah, sepertinya ada yang mati ya. Kita coba buka dulu. Di sini ada anakan lolohan burung warna-warni teman-teman. Kita gunting sebelah sini. Kita guntingnya ada tali lagi thread. Dan lihat teman-teman, di sini ada tali lagi terakhir. Dan lihat teman-teman, di sini ada anakan atau baby burung lovebird teman-teman. Wah, banyak sekali, nggak banyak sih, dikit. Ini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekor teman-teman. Anakan lolohan burung lovebird dan ini udah lama banget kita gak punya. Hari ini kita ada lagi anakan lolohan burung lovebird. Lovebirdnya lovebird warna-warni, warna-warna hijau dan warna biru ya. Nah, warna-warna seperti ini, warna biru, ada warna putih dan ada warna biru seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita lihat teman-teman, semuanya sepertinya sehat-sehat, gak ada yang mati ya. Ini agak gedean dikit. Dan biasanya yang gede-gede kayak gitu dia udah gak lama udah bisa makan sendiri teman-teman. Ini warna biru sangat cantik, semuanya rata-rata warnanya cantik-cantik teman-teman. Total semua ada 15 ekor, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Dan lihat yang ini juga, ini juga sehat teman-teman. Ini warna putih, cantik banget. Nah, cocok banget buat teman-teman yang lagi bete nih di bulan Ramadan pengen ngabuburit ya, bisa ngeloloh atau ngelatih burung lovebird ini ya. Jadi sekalian ngabuburit kita sekalian ngelatih anakan lolohan burung lovebird ini. Jadi sangat cantik sekali teman-teman. Warnanya cerah-cerah, cuma ada josan, ada 1, 2, ada 3 ekor warna josan. Josan itu hijau standar teman-teman. Cuma ada 3 ekor, semuanya warna-warna seperti pasjo dan warna biru ya. Setelah ini nanti kita langsung lolohin seperti biasa. Lolohannya wajib pakai bubur lolohannya. Kalau lovebird ini salah satu burung paruh bengkok yang sangat kuat diloloh pakai lolohan merek apapun. Biasanya dia kuat teman-teman. Beda sama burung parkit Australia, dia harus merek-merek tertentu biar kuat. Tapi kalau lovebird ini hampir semua merek lolohan, makanan lolohan burung dia kuat. Ini kepalanya hitam, ini kepalanya putih. Dan ini lihat teman-teman, dia lagi minta-minta makan gitu ya. Jadi kalau ngeloloh indukannya kan biasa kayak ciuman kayak gitu, kayak gini. Responnya jos semua teman-teman. Kita cek responnya jos semua, cuma yang udah besar-besar kayak gini ini harus beberapa hari dulu di sini. Bisa sehari dua hari baru bisa respon bagus teman-teman. Tapi yang lainnya responnya udah bagus-bagus ya. Di sini ada 15 ekor lolohan burung lovebird. Seperti biasa buat teman-teman yang pengen adopsi lolohan burung lovebird hari ini, langsung cek aja di deskripsi. Nomor handphone saya selalu cantumkan di deskripsi. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa teman-teman subscribe juga channel ini. Dan salam banyak hobi.